Halo, kali ini saya akan review singkat mengenai lensa prime Yongnuo 50mm f1.8 for Canon. Lensa ini lensa murah ya untuk menghasilkan bokeh yang bagus. Termasuk carry hore juga, harganya waktu saya beli sekitar 600 ribuan. Dia udah autofocus ya, bisa diatur autofocus, manual focus. Untuk foto hasilnya lumayan, video juga. Ini yang for Canon, dia juga mengeluarkan satu lagi kalau nggak salah untuk Nikon. Jadi kalau mau nyari lensa bokeh yang murah, bisa cek Yongnuo 50mm f1.8. Nih kita cek ya nanti recordnya pakai lensa ini. Ya, kali ini kita tes pakai recordnya pakai lensa prime Yongnuo 50mm f1.8. Hasilnya kayak begini. Kalau tadi saya pakai lensa kit Canon.